Good morning guys, pagi hari ini aku udah ada di base camp Andong via pendem. Jadi rencananya aku mau mendaki bersama tim Green Forest dan beberapa teman selebgram lainnya. Wah, luar biasa ya. Nah, rencananya konsep pendakian kali ini tuh kita akan buka puasa bersama dan juga sahur bersama di puncak Gunung Andong. Tapi pagi hari ini kita rencananya mau ke pasar dulu, mau belanja logistik untuk makan di atas gitu ya. Gimana sih keseruannya nih selama mendaki bareng teman-teman lainnya? Ikutin terus, jangan sampai karena bakalan seru banget. Bye. Nah, ini kita udah mau mulai berangkat ke pasar. Ada. Ini akhirnya aku ketemu sama Sukma lagi. Coba hotnya kelihatanin dong. Hotnya mana hotnya? Ah. Lagi puasa, astagfirullahalazim, puasa. Ayo. Ayo deh. Ini mobil yang mana kita? Ini. Hah? Merah ini? Ini? Yaudah, ayo. Yaudah, ini aja. Ayo. Ya Allah. Gak sadar ya, diri. Demi ini. Gila, kasihan itu. Udah kecil didudukin. Gak apa-apa, pas keluar nih. Sebanyak ini belanjanya. Apaan sih, gak ada apa? Itu loh, apa? Apa tadi sambil buat bakwan? Kita dibawa enggak? Kayak habis dapat sembako ya. Mana rame banget lagi. Dapat beras. Ayo anak-anak masuk, anak-anak. Ayo masuk. Ayo, udah mau. Nah, tolong dong kalau nemu geprek ya. Saya udah ngidam banget. Udah 2 bulan katanya. Enak ya anak-anak. Lihat satu mobil. Bisa. Coba kita lanjut beli untuk berbarbekyuan. Oke, kita udah kelar belanja dari pasar. Sekarang mau lanjut packing dan beres-beres mandi, prepare. Nanti kita akan trekking di jam 2 siang. Nah, nanti tuh kita dikasih peta seperti ini guys. Udah rapi, sekarang waktunya kita tunggu yang lain. Tambah 10 lagi juga gak apa-apa mas. Gak bisa, orang itu penuh. Mana ya? Sini deh. Kalian harus lihat kehebohan para selebgram yang lagi rebutan topi, ya kan? Lihat. Sembako. Aku dapat topi. Gak ada. Dapat baju sama topi ya. Udah kayak bagi-bagi sembako ya. Gitu, topinya bagus banget. Sebentar ada lagi. XL. Apa lu? XL. Gak apa-apa dong, baby gue. Yes, udah pada cantik-cantik ya kan? Udah pada rapi. Akhirnya ketemu ya. Iya guys. Aku baca chat lama kita loh. Luar biasa sekali. Halo. Kak Ocha juga dia tinggi banget. Aku kalau sama Elbella. Oh, Allah. Ketemu sama Kak Ocha lagi sekian. Ketemu. Kita emang sering ketemu. Terakhir jacklot. Iya, fresh. Iya, pendakian mini guys. Nih. Ayo, aku tambah tinggi banget. Ayo, pendakian mini. Tolong. Iya lagi. Sebelum berangkat, kita briefing dulu biar perjalanan kita lancar. Yang pastinya biar kita selamat sampai turun kembali. Dan semoga cuaca hari ini dikasih cerah. Amin. Pendekan aku. Siap, Bang. Jangan teman-teman bubar sabar. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Hamam, asal dari Batam. Hai, Kak Hamam. Gitu ya. Jadi, sering ke sini ya. Ini kita mau trekking ya. Untuk medannya, treknya santai sih. Sekitar 2 jam perjalanan. Green Forest adalah. Oke, kita udah mau mulai trekking di jam 2 lewat. Kurang lebih nanti kita sampai di area camp itu jam 4:30 kita sampai sana.
sekarang cuacanya nggak hujan, nggak panas, jadi ya kayak gini ya. Insya Allah semoga. Ayo kita semuanya yuk. Ayo. Dari base camp kita akan melewati perkebunan warga. Kalian bisa lihat ada tomat, ada cabai. Nanti barulah kita masuk ke hutan-hutan. Ada motor guys. Masih kuat puasa. Haus. Haus, minumlah. Kami pergi berjuang. Aduh, udah sampai Gunung Andong, turun yuk. Tulisannya tuh. Udah mulai gerimis. Oh, ayo Kajang Masa. Ini Gunung Andong. Udah nyampe kita di puncak. Gila ya, hiking adaannya puasa. Berasa banget. Terakhir itu gue mendaki terus sambil puasa itu 2018 kalau enggak salah ke Gunung Salak. Nah, sekarang kali keduanya tapi ke Gunung Andong. Seru tapi ya lumayan. Ekstra banget nih. Nah, udah mulai masuk nih ke hutan-hutan. Cuma kabut sudah mulai turun. Nah, di sini kita ketemu persimpangan. Ada yang ke utara, ada yang selatan. Tapi kita lebih milih yang ke jalur selatan. Ada dua jalur ternyata guys ya. Tuh, selatan dan juga utara. Tapi kita ke selatan. Nah, lebih landai ya. Sebelah kanan ada camping ground juga ternyata ya. Oh iya, itu ada camping ground juga. Ini banyak pohon pinus. Ini jalurnya masih terbilang landai guys, belum nanjak ya. Cuma katanya kalau lewat Pendem ini jalurnya agak nanjak, beda sama sawit. Cuma karena aku belum pernah, dari ini first time aku lewat Pendem. Kita lihat mereka seperti apa ya. Setelah kita ngelewatin perkebunan warga, sekarang kita ngelewatin hutan pinus nih guys. Jadi kebun warga dulu baru pinus dan jalurnya masih landai, belum nanjak ya. Sayang. Sakit gak? Apa? Sakit, Ra? Enggak. Ini ada peringatan teman-teman, dilarang menebang, membakar, dan melakukan kegiatan lainnya yang pastinya jangan pernah merusak alam ya. Karena kita harus menjaga alam kita untuk kesejahteraan kita semua. Kalian bisa lihat ya, trekkingnya ini udah mulai nanjak tapi tipis-tipis nih. Jadi alhamdulillah itu gak langsung dikasih tanyakan yang terjauh gitu, jadi tipis-tipis dulu gitu ya. Kata-katanya dong. Namun naik kamu. Kamu pendaki tidak punya pasangan, kenal. Kamu bisa berpelukan pada pohon. Karena pohon adem. Kenapa sih harus musuh-musuh? Jadi joget kita ya. Gak nyampe 1 jam Besti, kita udah ada di pos 1 ya. Teman-teman juga lagi pada bikin video. Pos 1 ada berugah, jadi bisa berteduh di sana kalau hujan. Luna Maya. Luna Maya. Itu dia. Jadi juga masih kalau ngedaki di bulan puasa gini. 2 pos lagi. Sampai pos 3.
Tapi deket loh bang. Bang, sepengalamannya gimana bang? Ya, sepengalaman saya nih ya. Ke Gunung Andong gimana? Ya, nonton YouTube. Oh. Di Gunung Andong cuma 8 menit. 8 menit? YouTube. Per posnya itu kalau dibagi cuma 3 menit. 3 menit. 3 menit setengah lah. Satu pos ya? Satu pos. Jadi bisa lah kita lah ya. Berangkat? Berangkat lah, bisa 8 menit jamu dah. Oke, kita let's go lagi. Let's go. Gas. Ayo gas. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pos 2. Pos 2 kurang lebih 30 menit kalau jalannya cepat, ya. Tadi dari base camp ke pos 1 tuh cuma 30 menit kan, guys. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Ini masih dengan pohon pinus di trekking. Guys, di sini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu jalur pendem, tapi kalau lurus itu jalur sawit. Tapi kalau ke sini jalur sasak. Ha. Tutut. Mana Cesar? Cesar di atas. Aduh gila. Ini kita sudah mulai menanjak. Abang, mau minum? Mau minum enggak? Tanggung 3 jam lagi. Mau minum pakai air uduk, cina. Nah, di sini. Nanti aku berdiri. Beneran gak lama dari pos 1 menuju ke pos 2 itu cuma 10 menit guys. Lihat, kita udah tiba di pos 2. Gak berasa. Udah terlihat dan seperti biasa setiap pos itu ada brugan. Jadi kalau kalian mau break, kalau jalan tuh aman ya. Teman-teman yang lain udah pada nyampe. Kita tim belakang, tapi masih ada sih Bang Manto di belakang juga. Sebenarnya sih treknya nyaman ya, aman. Cuma karena memang lagi puasa, jadi terasa gitu capeknya, ngos-ngosannya. Tapi seru banget, asli seru banget. Kalian harus cobain mendaki pas lagi puasa deh. Tapi jangan kalau nggak kuat terbakar lagi. Emang. Nah, berikut pos 2 di Watu Gambir. Sekarang jam 3, kita udah nyampe di pos 2. Awas, pohon tumbang. Capek bos. Nah guys, jadi sebelum nyampe puncak ada yang namanya pos mata air. Jadi kalau misalkan kalian mau masak, ngambil airnya di sini. Ya. Ada kucuran juga loh, jadi tinggal ngambil dan airnya juga cukup bersih. Ini aku udah ngambil buat persiapan. Kita sudah sampai di pos 3 Watu Wayang. Kalau pos 3 ini namanya Watu Wayang Destik ya. Tara, apa dulu? Cekrek, masuk ke dalam. Kamera tersembunyi. Terus dong. Bang, kita mau nanya. Apa? Tadi katanya sering kelompok ya? Iya. Kalau kering jadi ngapain itu? Hah? Kalau kering. Ya ini lagi dibahas penelitian. Oh, kerja. Coba dijelasin penelitiannya apa? Jadi gue kerja gue di konsultan. Konsultan apa? Konsultan lingkungan. Oke, terus. Jadi konsultan lingkungan itu tugasnya menyusun dokumen lingkungan. Oke, kita lanjut menuju ke puncak ya, guys ya. Kita udah break lumayan lama di pos 3. Ada kali ya 1 jam kita break. ngopi dulu gitu ya, nyebat dulu galangan lagi puasa. Yaudahlah, kita lanjut nih. Udah mulai kabut nih, udah mulai dingin, tapi nggak sedingin seperti ini sih. Cuaks iya. Suara binatangnya sudah mulai keluar ya. Capek. Aus. Yang aus. Saya teh aus pisan.
gila kita ditinggal. Tuh guys, tadi kan kita jalannya kan bebatuan ya. Sekarang sudah mulai enak nih tanahnya nih. Kalau udah kayak gini, tandanya bentar lagi sampai. Enak ini. Capek. Gak boleh napas kayak gitu ya. Napas tuh dari mulut keluar melalui dubur. Duh, tuh enak banget. Hah? Capek. Ih, Masya Allah sekali dikasih landai. Tapi kalau udah kayak gini tandanya benar-benar dikit lagi sampai. Kita sudah ada di persimpangan antara puncak dan juga makam. Sebelah sana makamnya tidak terlihat, tertutup kabut. Dan sebelah ke bawah sana toilet dan sebelah sana puncak. Nah, ini dia guys, warung yang ada di puncak Gunung Andong. Kelihatan ya? Di atas kabut. Tapi semoga kabut saja, tidak badai. Halo. Wow, bikin apa itu? Baru datang nih. Iya nih. Kita perkontenan dulu nih. Oke, sekarang 5:30, kita sudah tiba di area camp. Dan di belakang masih ada Bang Manto sama Bang Cito berdua. Sekarang aku teh mau masuk ke dalam, mau masak sama teman-teman. Yuk, ke dalam. Alhamdulillah, sekarang udah azan maghrib. Kita waktunya buka puasa dan teman-teman yang lain di luar udah pada buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, mau diuapin enggak? Selamat berbuka. Ini by the way aku di dalam tenda karena aku lagi masak nasi dan teman-teman yang lain tuh lagi pada masak bikin buah dan juga masak sayur. Jadi makanya aku di dalam tenda. Kalian harus lihat nih, nasi aku. Seperti ya. Ini ada satu lagi. Selamat berbuka guys. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sejak kapan jadi pelayan? Sejak saat ini. Sejak saat ini. First time ya? Saya itu kan booster ya. Awas. No. What is that student? Tam. Alhamdulillah udah azan maghrib. Teman-teman lagi persiapan buat buka puasa. Selamat berbuka puasa di atas ketinggian Gunung Andong ya. Kurang berbabunya udah mulai kelihatan guys. Ini goreng apaan Eldela? Selendapan ya enggak? Bakwan, yang ini bakwan, yang ini nyemek-nyemek daging. Kita lagi masak-masak, kapan lagi ngegrill di ketinggian Gunung Andong gitu ya kan. Dengan sambal nyemek. Bumbu marinasi hasil nyemek. Dan nanti kita mau makan buah-buah juga. Oke. Ini baru azan maghrib ya? Asisten. Isa udah isa. Pala lu maghrib. Biasa aja enggak usah ngegas. Oke. Oke banget anjir. I will go to toilet, go to. Ini ambil sendiri tuh ininya pakai sendiknya. Ambil sendiri dari ini. Tambah duit. Ini anak komplek, enggak deh ini Cinder dan Dina. Mojok be Dandi. Ini anak komplek 1, anak komplek 2. Tuh ya. Seru banget sumpah. Sumpah sih demi apa ini seru banget. Sekarang kita next ke ini. Tadi habis makan daging, sekarang kita makan es buah. Eksekusi. Iba Manto udah anteng banget itu sendirian. Iya, diem-diem mojok. Kita sekarang nikmatin es buah ya. Dari planet mana? Mars. Planet Mars, betul. Bekasi. Bang, kameranya di sini. Status still waiting. Oh iya, waiting. Nggak nerima pacar. Langsung kayamu. Kayamu. Taruh boy, taruh. Tayang mama. Masuk ya? Dari mana? Morning guys. Sekarang kita udah
mau foto-foto nih. Biasa bangun tidur tuh touch up langsung terkontenan ya kan. Coba kita mau ke atas puncak Gunung Andong. Ini bulan puasa, tapi kayak bukan bulan puasa. Pendakinya tetap banyak guys. Banyak yang TikTok ya? Tapi kira-kira mereka yang TikTok puasa gak sih? Tidak tahu ya. Bisa jadi iya. Kan sampai juga puasa. Ya, ini Puncak Andong di ketinggian 1726 mdpl Kabupaten Magelang. Ya Allah, ini tuh produk ini teh. Asistennya banyak amat. Iya. Bang, asistennya iya. Asistennya, wardrobe-nya, tim kameramen. Oke, sekarang udah jam 9. Di sini aku mau packing tipis-tipis karena kita udah mau turun menuju base camp. Ini aku udah rapi-rapi, tinggal packing tipis-tipis. Temenin ya. Kembaran. Kak masih sibuk dengan dunia perkontenan. Dempet dong, say. Dempet, coy. Saya kalau naiknya sama bocil kematian. Sibuk sama konten. Sibuk gak tuh? Ini kita berseragam ya? Iya, berseragam. Kapan lagi naik gunung kalau naik putih itu? Sampai kotor pokoknya ya. Masya Allah, tabarakallah bun. Masya Allah, tangannya. Masya Allah, tabarakallah bun. Masya Allah nak, bunda sekarang lagi ada di Gunung Andong. Alhamdulillah. Oke, selesai sudah pendakian ke Andong hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di perjalananku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Ocha Nugraha. Salam petualang.